Hello guys, welcome back to my channel. Everybody from around the world, especially from Indonesia. We know that in America going on president election, President Donald Trump and President candidate Biden. So let's enjoy, let's watch and listen Indonesian hot news, breaking news about American president election. Okay, started. Proses penghitungan suara pemilihan umum Presiden Amerika Serikat sampai saat ini masih berlangsung. Sebagai negara adidaya, pemilu AS ini bukan hanya menjadi agenda penting bagi warga Amerika Serikat saja, tetapi juga bagi seluruh dunia, termasuk juga kita, Indonesia. Karena siapapun calon yang akan terpilih menjadi pemimpin negeri Paman Sam ini, baik petahana Donald Trump ataupun rivalnya Joe Biden, tentu akan membuat berbagai kebijakan yang bisa mempengaruhi sejumlah aspek di dunia, termasuk aspek perekonomian. Nah, seperti apakah detik-detik akhir pertarungan Trump versus Biden yang menegangkan ini? Kita akan membahasnya bersama. Untuk sementara waktu, kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden ternyata masih lebih unggul baik daripada kandidat Partai Republik Donald Trump, ya, baik berdasarkan suara populer maupun suara elektoral. Kita lihat datanya, suara ini populer, data real time yang dihimpun oleh Associated Press atau AP hingga hari ini 5 November 2020 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, pukul 6 pagi tadi, ya. Nah, Joe Biden ini kita lihat unggul dengan suara populer sebanyak 50,3%. Ini untuk Joe Biden. 50,3%. Sementara untuk Donald Trump itu Joe Biden 50,3% suara populer, sementara suara elektoralnya ada di 264. Sedangkan Donald Trump hanya berhasil meraup suara populer yaitu 48,1% dan suara elektoralnya adalah 214. Ya, nah perlu diingat nih, yang menjadi penentu dari pemenang pemilu AS ini bukan hasil voting suara populer tadi yang dalam bentuk persentase, atau ini adalah suara rakyat yang langsung mencoblos pilihannya seperti yang kita lakukan biasanya di pemilu Indonesia begitu ya, kan hasil voting saja. Nah, di Amerika Serikat hasil pemilunya ini ditetapkan dari total suara elektoral tadi. Nah, apa sih suara elektoral ini? Jadi setiap negara bagian, kita lihat ya, ada yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Di Amerika itu punya kuota elektor. Elektor itu adalah wakil dari utusan-utusan partai yang sebelumnya sudah dipilih oleh warga di masing-masing negara bagian untuk bisa memberikan suara dalam memilih presiden. Jadi bukan langsung suara rakyat ya. Total elektor ini secara nasional itu ada 538 dari 50 bahasa negara Indonesia, bagian di Amerika Serikat. Nah, semakin padat penduduknya, itu akan semakin banyak kuota atau jatah elektornya semakin di suatu negara banyak bagian. Calon presiden yang akan dipilih oleh para elektor tadi itu akan bergantung baru pada hasil voting suara rakyat atau suara populer ya, dengan prinsipnya adalah winner takes all. Artinya pemenang meraup semua suara. Jadi misalnya pemenang dari hasil voting suara rakyat di masing-masing negara bagian itu menunjukkan salah satu calon yang menang, nah itulah yang akan mengamankan seluruh suara elektoral di negara bagian tersebut. Contoh ya, kita lihat di California atau CA, kode negara bagiannya, dengan suara elektor itu terbanyak karena dia memang padat penduduknya, yaitu ada 55 suara elektor. Kalau dilihat lebih detail, ternyata 65% dari warga California itu memilih Biden, ya, Joe Biden. Artinya jumlah suara dari California yang akan dihitung nanti itu bukan 65% dari jumlah penduduknya, tetapi 55 suara elektor yang sudah dipilih itulah yang akan menjadi suara Biden gitu ya. Jadi sangat penting ini bagi calon presiden untuk memenangkan voting di beberapa negara bagian. Yang penting artinya dengan jumlah suara elektornya yang cukup besar gitu, yang banyak. Nah, untuk bisa memenangkan AS, pemilu AS secara nasional, maka total suara elektor yang dibutuhkan adalah 270 nih. Nah, kita lihat ya, sejauh ini Trump sudah menang di 23 negara bagian yang berwarna merah ya, dan Biden 200, itu menang juga di 22 negara bagian 22, yang berwarna 22. biru. Artinya masih ada
ada 5 negara bagian lagi nih yang belum selesai penghitungan suaranya, yaitu negara yang berwarna biru muda untuk Joe Biden seperti Nevada begitu ya, dan yang berwarna pink itu untuk Donald Trump. Nah, seperti apa sih hasil votingnya di 5 negara bagian ini? Sampai tadi pagi Donald Trump itu berhasil Alaska memimpin voting suara rakyat di 4 negara bagian, betul ya, yang pertama begitu ya, misalnya 63,6% dan ini mempunyai total 3 suara elektor begitu. Kemudian Pennsylvania kita lihat di sini Trump 51,7% atau 51,7% dengan total suara 20 elektor begitu ya. Kemudian di North Carolina ini ada 50,1% dengan total suara elektor ada 15 suara elektor, serta di Georgia ini 50% ya. Nah, kemudian kalau kita total begitu ya, dari 4 negara itu akan perhitungannya seandainya sampai akhir lebih banyak tetap yang memilih Trump, maka akan ada tambahan 54 suara untuk Trump gitu ya. Dan kalau ditambah dengan 214 suara elektor yang sudah diperoleh oleh Trump tadi, kita lihat totalnya berarti hanya mencapai 268 ini untuk Donald Trump. Sedangkan kita lihat lawannya yaitu Joe Biden ini memimpin voting suara rakyat di Nevada, tinggal di Nevada saja ya, dengan perolehan suara rakyatnya 49,3% dan dia punya 6 suara elektor. Jadi artinya kalau hasil votingnya sampai akhir perhitungan di Nevada itu tetap dimenangkan oleh Joe Biden, maka kalau ditambah 264 suara yang sudah diraih oleh Biden, totalnya itu sudah mencapai 270 suara. Makanya ada banyak pihak yang sudah memprediksi bahwa sepertinya memang Biden lah yang akan menjadi juaranya dalam pemilu Amerika Serikat ini kalau memang hasilnya betul Nevada dipegang oleh Biden gitu ya. Tapi tetap saja hasilnya belum bisa dipastikan sampai penghitungan suara di seluruh negara bagian ini selesai gitu ya. Kalau ternyata ada kejutan nih di akhir-akhir begitu, Nevada ternyata hasilnya mayoritas suara rakyat itu akhirnya dipegang oleh Donald Trump, masih ada kemungkinan Trump yang bisa memenangkan pertarungan sengit ini dengan totalnya kalau ditambah 6 suara elektor berarti ada 274 suara untuk Donald Trump ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kapan nih penghitungan suara di seluruh negara bagian ini bisa selesai ya? Kalau kita berkaca di kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya, hasil pemilu Amerika Serikat itu sebetulnya bisa langsung kita ketahui di pagi harinya begitu ya. Tapi untuk tahun ini proses penghitungan suara itu diperkirakan bakal memakan waktu yang lebih lama, bisa berhari-hari, bahkan sampai hitungan minggu. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 itu sudah membuat akhirnya sistem voting tahun ini agak berbeda, karena tidak semuanya bisa datang langsung memberikan suara ke tempat pemungutan suara atau KPU-nya gitu ya. Sebagian itu masih harus dikirim melalui pos, jadi tergantung keputusan di masing-masing negara bagian. Nah, di saat penghitungan ini masih berlangsung kan, nah ternyata setiap kandidatnya, baik Trump ataupun Biden, malah sudah membuat pernyataan yang sangat percaya diri akan memenangkan pemilu tahun ini. Kita lihat seperti apa. Dalam pidatonya kemarin, kita mulai dulu dari Joe Biden begitu ya. Joe Biden ini mengaku bahwa pihaknya merasa senang dengan posisi saat Trump ini. Karena Biden, Biden menyebut dirinya berada di jalur yang tepat begitu ya, di untuk memenangkan pemilu ini, di pemilu Amerika Serikat ini. Dan yang terbaru, setelah melewati malam penghitungan suara yang panjang, akhirnya Biden juga menyampaikan kembali pidatonya bahwa setelah penghitungan selesai nanti, dia yakin bahwa dialah yang akan menjadi pemenangnya, Joe Biden begitu ya. Tapi memang tidak mengklaim, jadi masih menunggu hasil perhitungan. Hanya saja ditekankan bahwa Biden percaya diri ketika selesai penghitungan, Biden yang akan menjadi juaranya. Nah, Donald Trump pun tidak mau kalah. Kemarin juga dalam pidatonya, Trump mengklaim bahwa sebenarnya dia telah memenangkan pemilu ini. Jadi menurutnya sudah ada jutaan orang yang sudah memilih Trump, tapi Trump mengaku kecewa karena menemukan sekelompok orang yang berniat untuk menghancurkan suara-suara itu. Nah, makanya Trump meminta seluruh voting untuk dihentikan. Bahkan ia akan berjanji akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung.
agung ya, karena Trump merasa ada banyak sekali pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di pemilu AS ini dan tentunya merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau gugatan Trump ini betul-betul jadi dilakukan, tentu ini akhirnya akan berdampak lagi ke proses penghitungan suara yang akan menjadi lebih lama diselesaikan. Tapi tinggal satu langkah lagi, tadi kita lihat datanya ya, Joe Biden ataupun Donald Trump ini akan menghadapi hasil akhir dari pertarungan Trump versus... Guys, this Indonesian news presenter CSBC channel, maybe Indonesian popular YouTube TV channel. This girl nicely she speak very fluently and very clearly, and she explained about American President Trump versus President Biden election issues, about election issues. Indonesian people's everybody listening this videos, I think this is going on trending on Indonesia right now. And this news presenter from Indonesia, this girl's very expert, I think she very clearly explained everything about election issue of in Malaysia, America. This is very very expert. This girl's very expert to briefing or speaking news about news, guys. So I did not understand what she explaining clearly. Just a little bit understand, a little bit I did not understand about this. Just I guess and just I understand by expression. But language I didn't understand. I'm not one expert on Indonesian language 100%. Little bit understand. That's why I think you are from Indonesian and Malaysia and Singapore peoples better understand what she explaining about the election of American president. Both are very powerful president. The whole world listening and waiting and watching this news from around the world, because American president very important for the world, all countries. That's why this is very powerful country in the world. That's why this president also world most powerful president in the world, American president. I think she showing the report. I see Donald Trump got more votes than Biden. Biden only one state he got 1% more than Trump. Then other all state I see the Trump got more votes than Biden. Well, I still don't know who will win and who will next president of America, Biden or Trump. So let's see and why, who will win. So guys, no more today. I try to all update about Indonesian related videos in my channel. You also can enjoy all kinds of Indonesian related videos in my channel. I try to best reaction. So guys, no more today. See you next video.